Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aurelia Soraya dengan NIM 2005121414060 akan menjelaskan program Linked List. Langsung kita praktekkan menggunakan Visual Studio. Kita tulis yang pertama Linked List string linked sama dengan new Linked List string titik koma. Selanjutnya yaitu linked.atlas satu kita misalkan satu. Selanjutnya sama linked.atlas 2. Yang terakhir linked.atlas 3. Kemudian selanjutnya yaitu linked list node string node sama dengan linked.find kita tulis 1. Mohon maaf ketinggalan. Kita tulis 1. Selanjutnya linked.addAfter node insert. Kemudian menggunakan for each for value in linked. Kemudian kurung kurala console write line value. Kemudian console kita tutup dulu. Kemudian console read key. Selanjutnya kita debug. Akan jadi seperti ini hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.